Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Asep Maulana. Yang baru mampir jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, pada kesempatan kali ini ada bahan steak amplas putih ya. Ini posisi seperti ini. Ini kita untuk yang besar ini tidak saya pecah, nanti yang saya pecah ini yang agak kecil seperti ini ya teman-teman. Ini kita pecah lumayan panjang. Yang jelas untuk steak ini yang bawah ini kita rapikan menggunakan pisau ya teman-teman. Setelah digergaji kita rapikan dengan pisau seperti ini. Yang ini juga. Ini nanti untuk medianya kita menggunakan full pasir juga bisa, dicampur sekam juga bisa. Teman-teman, ini tinggal yang bagian atas ini, jangan lupa kita kasih salep kambium biar lebih aman ya. Teman-teman, ini udah kita kasih salep kambium juga. Ini saya menggunakan salep kambium ini aquaproof teman-teman, agar lebih ngirit. Kita bisa beli langsung banyak, itu langsung banyak itu 1 kilo itu ya lumayan sih, tapi lebih terjangkau ya. Ini nanti setelah kita salep kambium, terus yang bawah udah kita rapikan seperti ini, kita tinggal melakukan penanaman nih. Kita gunakan polybag, nah, terus medianya kita kasih full pasir ataupun dicampur dengan sedikit sekam juga bisa. Nah, jangan dikasih pupuk dulu yang penting, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin
video pada kesempatan kali ini. Seperti ini dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu, salam bujai.